Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqana li huduril yaumi bil jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu rabbul ardina was samawat, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyid bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma ta'aqabal awqati was sa'at. Amma ba'd, urahibu bikum tarhiban harran, ahlan wa sahlan wa marhaban. Terkhusus kepada yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, Bapak Pimpinan Yayasan Al-Wathaniyah As-Sadriyah 9, Bapak Dr. Andes K. Haji Ahmad Sadri HM. Yang sama-sama kami hormati, Ibu Pimpinan Yayasan Al-Wathaniyah As-Sadriyah 9, Ustazah Hajah Ma'wa BA. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, Bapak Wakil Pimpinan Yayasan Ustadz Haji Haikal Sodri, Sarjana Psikologi, Magister of Science. Yang sama-sama kami hormati, Ibu Koordinator Harian Jati Benih, Hajah Dini Kurniati, BA Hans BA MBA. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, Bapak Koordinator Harian Yayasan, Bapak Haji Haidar Sodri, Magister Hukum. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, Ibu Bendahara Yayasan Al-Wathaniyah As-Sadriyah 9, Ibu Hajah Widat Sodri SE. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, Bapak Kepala Sekolah As-Sadriyah Islamic Primary School, Bapak Royhan Al-Kamil, Sarjana Agama. Yang sama-sama kami hormati, Bapak Ibu Kabakbir dan Kepala Sekolah di lingkungan Al-Wathaniyah As-Sadriyah 9. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, Bapak Pengawas Tingkat Sekolah Dasar, Bapak Syawaluddin MBD. Yang sama-sama kami hormati, Komite Sekolah As-Sadriyah Islamic Primary School, Bunda Eksa. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah TK Sekecamatan Pondok Gede. Yang sama-sama kami hormati, hadirin hadirat yang senantiasa selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dilengkapi pula dengan nikmat sehat wal afiat, sehingga di pagi yang begitu teduh ini kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka, tak lain tak bukan langkah kaki kita menuju tempat yang begitu istimewa ini untuk menyaksikan pentas seni siswa-siswi As-Sadriyah Islamic Primary School yang pada tahun ini mengangkat tema Fulfill Your Dreams. Tepuk tangan Ibu. Ya Allah, sepi banget ini. Yeah. Salawat teiring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau menjadi tolak ukur dan menjalankan syariat-syariat Islam. Tentunya sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dari mulai sampai nanti akhir anak siswa kita tampil dengan maksimal dan kita pun menyaksikannya dengan penuh kekaguman yang luar biasa. Bitilkan niyah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisiril asraril fatihah. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh putra-putri As-Sadriyah Islamic Primary School Grade 6. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
siswa-siswi kita yang cinta agama sekaligus juga cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Bu, tepuk tangan, tadi saya latihan lumayan lama tuh ngomong gitu kan. Iya, dapat kata-kata itu lumayan lama juga. Jadi seperti itu, Miss. Memang itu. Setiap Senin anak siswa kita itu dilatih bergantian. Ya. Untuk upacara dari grade 3 ya, Sir, sampai grade 6. Grade 3 sampai grade 6. Dari grade 3, maaf, kalau grade itu udah harus ke Inggris. Kalau kelas 3, grade 3 sampai grade 6 jadi, sudah dilatih. Jadi setiap hari Senin tuh di sini upacara bendera. Betul, kan? Upacara bendera dan pembinanya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tepuk tangan Ayah Bunda. Karena dalam bahasa itu, entah siswa-siswi kita paham atau enggak, yang dibutuhkan adalah bi'ah lugawiyah atau lingkungan berbahasa. Karena kalau siswa-siswi yang kita... Yang penting berani dulu. Betul, ya. Yang penting siswa-siswi kita tuh mendengar dulu gurunya atau Mr. Miss-nya berbicara bahasa Arab, nanti mereka dengan mendengar itu, mereka bisa mengikuti. Begitu, Miss. Benar banget itu, Mister. Gimana pakai cek? Oh, ngomong bahasa Arab mau bahasa Inggris? Ntar dulu, belum begitu banyak. Nanti kalau nunggu banyak dulu, ya. Ayah Bunda, lanjut ke acara selanjutnya nih, Miss. Selanjutnya acara pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Ini juga gak kalah keren, Mister. Betul, Bu. Tiga bahasa, Sir. Tiga bahasa. Bahasa Arab. Betul. Bahasa Inggris. Betul, dan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waqdud min sawtik. Inna angkaral aswati la sawtul hamir. I seek refuge in Allah from the Asher deep. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. O my son, establish prayer, enjoin what is right, forbid what is wrong, and be patient over that befalls you. Indeed, all that's of the matters requiring determination, and do not turn your cheek into contact toward people, and do not walk through the earth accidentally. Indeed, Allah does not like everyone self-deluded and boast, and the more daring in your pace, lower your voice. Indeed, the most desirable of sound is the voice of donkeys. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu perkara yang penting dan
Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan gunakanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Surah Luqman ayat 17 sampai 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah. Alhamdulillah bunda yang meriah. Oke, Sir. Selanjutnya. Tadi anak Ais udah pinter ngaji. Udah pinter ngaji tadi satu tentang nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, benar. Kemudian sisi agamanya kita tonjolkan dengan membaca lantunan ayat suci Al-Qur'an. Selanjutnya apa, Miss? Solawatan, iya. Ya. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah buat siswa-siswi Asodria Islamic Primary School. Silakan. Welcome tim solawat. Marahnya kak. Yeah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca hadis Yawma yazil sya'nu yughni
yawmaizin musfirah. Dorikatum mustabashirah. Wa wujuhu yawmaizin alaiya ghabarah. Bal haquha khatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Nah, musik siap-siap. Istidadan julusan di aku. Wassalamu wahtiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahid Isnani Salasa. Allah. Allah. Jadikan